Oke teman-teman, kita buktikan ya keunggulan dari spray fish ini. Jadi satu umpan per busa ini kita semprot pakai spray fish ya. Jangan hanya di YouTube aja ya, kita buktikan di kolam. Nanti kenapa yang makan ya, kita semprot ya satu-satu. Nah, kita basahin semuanya. Penasaran banget sampai ke bawah-bawah mimpi ya, apa betul gitu. Nah, ini udah kita semprot. Dan yang satunya lagi alami ya. Ini yang hitam ya, ini yang hitam. Kita semprot umpannya ya. Nah, ini yang merah alami ya. Nah, ini yang merah alami. Alami enggak disemprot ya. Ini yang hitam kita semprot. Ini perhatikan nih, jualan yang hitam ya. Kita semprot ya, 3 kali tadi nyemprotnya. Oke, kita coba lempar ya. Perhatikan teman-teman ya, ini yang alami ya, alami warna merah ya. Nah, ini yang warna hitam. Seperti tadi ya. Perhatikan baik-baik. Ini warna hitam ya. Oke. Yang disemprot warna hitam belah kiri, belah kanan ya. Nah, ini yang alami sebelah kiri ya. Kita tunggu berapa menit dia makan. Ikuti videonya dan semoga terhibur. Mantap. Oke, kita review. Kita review dulu. Nih teman-teman. Ini busanya masih nempel ya. Ada di atas ya busanya ya. Nah. Tadi nunggunya sekitar 2 batang lah saya nunggu ya. Mungkin teman-teman pada tanya ya, mungkin oh itu di kolam. Atau cuma kebetulan. Kita coba lagi ya. Kayaknya mau serius lagi. Entah memang spray fishnya yang manjur, entah ikannya lapar ya. Tapi itu yang enggak, yang ori ya, yang enggak disemprot, enggak gerak-gerak. Kita tukar teman-teman ya. Yang itu kita semprot,
yang ini kita alami. Oke, pembuktian pertama ya, kita coba pembuktian kedua. Ikuti videonya dan semoga terhibur. Mantap. Ikannya kita iris lagi teman-teman ya, karena udah terlalu besar kalau dimakan ya. Oke. Ini yang hitam, kita kasih alami atau ori ya, biar kita semprot. Tiga juga kita kasih. Oke, kita centurin dulu. Ini yang hitam nih, hitam ori ya, nggak pakai semprotan. Terus yang ini yang merah nih, yang merah. Kita kasih tiga juga. Tiga juga. Cukup alot. Busanya alot. Busa dari sofa ya, saya sobek untuk pembuktian ini. Karena saya sampai ke bawa-bawa mimpi, apa betul apa enggak ini nih. Oke, kita semprot ya. Perhatikan. Kita semprot. Ah, 4 kali. Nah. Oke, kita lempar lagi. Oke, teman-teman, kita tuker ya. Yang hitam ori, enggak kita semprot. Kita coba lempar. Ini yang merah, kita semprot ya. Tadi 4 kali kalau enggak salah. Nah, ini kita semprot tadi ya. Dan yang ini ori. Oke, kita tunggu lagi. Kita tunggu sambil merokok. Apakah masih dimakan? Apakah cuman kebetulan saja tadi? Ikuti videonya dan semoga terhibur. Mantap. Aduh, sampai ngantuk nungguinnya yang ini. Payungnya nganggu. Oh, teman-teman. Tapi yang ini prosesnya agak lama ya. Aku sempat bikin kopi, tadi sempat merokok dulu. Lagi asik-asik ngopi, tempang jualan. Ukurannya sih sama semua ya, soalnya satu indukan kemarin waktu nanam sekitar 7 bulan yang lalu. Oke teman-teman, ini ya, ini tadi yang disemprot ya.
Itu yang ori, enggak gerak juga sama sekali. Berhubung bukan endorse ya, karena saya beli sendiri. Jadi teman-teman kalau mau beli ya spray piece yang aku pakai tadi, harganya cuma 200 ribuan. Ya lebih-lebih dikit lah. Oke teman-teman, sampai ketemu ya saat pembuktian di rawa atau di sungai kita mancing toman. Oke, terima kasih ini videonya. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Karena ini untuk pembuktian ya, jadi saya rilis lagi ikannya. Karena saya udah nggak senang ya ikan sebesar ini. Kalau masih ukuran 1,3 kilo mungkin enak dipindang ya. Oke, kita rilis lagi ya biar lebih besar lagi ikannya. Jadi kita bikin konten lagi.